Assalamualaikum abang-abang yang handsome dan kakak-kakak yang cantik sekalian. Saya Radin Daniel. So hari ni saya nak review satu camper van yang memang dalaman dia sangat-sangat cantik. So nak tengok apakah camper van itu? Let's go. Ini ada Nissan Caravan. Dia bersasaran 3.0 diesel. Dia adalah 2-wheel drive, dia ada auto. Tahun kelahiran dia adalah 2004. Dia berharga RM69,000 dan interior dia memang sangat-sangat best. So, let's go. Kita pergi dekat tempat pemandu dia. Okay, ini adalah bahagian pemandu dia. Boleh tengok dia punya kerusi dia sangat bersih, sangat cantik, sangat kemas. Kemudian, dia dah ada player. And then, dekat sebelah sini untuk control aircon. Ini, apakah batang tercacak ni kan? Nah, ini adalah dia punya gear lever dia. So nak tukar gear dekat sini. Okay. Dekat sebelah sini kita boleh adjust side mirror. Kunci. Ini untuk hidupkan dia punya heater. Dan ini tingkap dia auto juga. Okay. Dia auto untuk naik sampai habis dan auto untuk turun sampai habis juga. So jom kita masuk dekat tempat tidur dia. Okey, sebelum kita masuk dekat tempat tidur dia, saya nak bagi tahu dekat sebelah tepi dia ni dah ada awning. So awning dia ni boleh buka, kita boleh letak kerusi dekat sini. And then boleh barulah boleh healing kan. Dia punya kepanjangan dia 2.5 meter. So kalau kata kita buka awning tu sampai habis kan, boleh parking kereta lagi sebiji. Okey, ni adalah bahagian tempat tidur dia. Kalau nampak dekat sebelah sini dia dah ada working desk dengan dining table. Dekat bahagian sini dia boleh duduk untuk lagi 2 orang penumpang . Dan dekat sini pun boleh convert untuk jadi lagi satu tempat tidur. So sini boleh jadi tempat satu tempat tidur. Kemudian dekat belakang ni lagi 2 orang tempat tidur. Kemudian dekat atas ni lagi seorang punya tempat tidur. So total boleh tidur kat dalam ni 4 orang dewasa. Okay. Dia dah didatangkan dengan sinki dan dia juga boleh jadi outdoor shower. Nampak? Saya boleh tarik dan boleh gunakan untuk mandi di luar. Okey, dia dah ada ni icebox, dia bagi sekali. So icebox ni pun dah bercuci, memang sangat bersih. Atas ni dia dah didatangkan dengan ventilation fan. Kemudian dekat sebelah sana ada kompartmen untuk kita isi barang. So berapa banyak kompartmen kita ada? 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Okay. Saya berketinggian 173 cm. So kepala saya bersentuhlah dengan dia punya ceiling ni. Sebab saya agak tinggi. Okay. So kepada mereka yang berketinggian dalam 160, okey, memang sangat-sangat selesa. Sebab apa? Kepala tak kena kepada ceiling ni. 160 ke 165 ke masih okey lagi. Saya 173 memang dah kena. Even hari tu ada 168 yang test diri kat dalam ni, tak kena juga. Saya yang 173 memang dah kena. Okey, kepada sesiapa yang berminat, boleh PM saya, boleh WhatsApp saya, boleh tekan link dekat saya punya bio. Dan kita akan berjumpa lagi di next destination dan next review. Assalamualaikum.